Ratusan masyarakat Kota Banda Aceh bertakziah ke rumah dinas Wakil Gubernur Aceh Selasa 25 Februari malam. Mereka mendoakan dan membacakan samadiah untuk almarhumah Hajah Emy Sukarni binti Matsari, mertua PLT Gubernur Aceh Insinyur Nova Iriansyah MT. Hajah Emy Sukarni binti Matsari, yang juga ibunda dari Dr. Diah RTI Idawati MT, menghembuskan nafas terakhirnya dalam perawatan Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat, Jawa Barat, pada hari Selasa 25 Februari sekiranya pukul 2 WIB dini hari. Jenazah almarhumah dibawa pulang ke rumah duka di Kemang Pratama Regensi, Bekasi Barat, Jalan Jamrud, Blok D nomor 10, sebelum dimakamkan di pemakaman Sandiago Hill Kerawang pada hari yang sama sekitar pukul 15 WIB. Pembacaan doa dan samadiah itu dipimpin oleh Ustadz Masrul Aidi. Masyarakat yang mengikutinya tampak larut dan khusyuk melentunkan bait-bait kalam ilahi itu. Sementara itu, Abang Kandung PLT Gubernur Nirvan mengatakan, saat ini PLT Gubernur bersama keluarga telah berada di rumah duka untuk melaksanakan fardu kifayah kepada almarhumah. Ia mengatakan, selama 3 hari ke depan pendopo Wakil Gubernur Aceh itu akan dibuka untuk seluruh masyarakat Aceh yang ingin berkunjung dan bertakziah.